Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'd. Muslimin muslimat sahabat pendengar ikiman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita mulakan pagi kita dengan merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, memberikan kita ketenangan hati, kecerahan minda dalam kita berusaha memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-45 daripada surah An-Nisa. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu a'lamu bi'a'daikum. وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا. Yang bermaksud, dan Allah lebih mengetahui berkenaan dengan musuh-musuh kamu. Oleh itu, awasilah angkara musuh kamu itu. Dan cukuplah Allah sebagai pengawal yang melindungi. Dan cukuplah Allah sebagai penolong, yakni yang menyelamatkan kamu daripada angkara mereka. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ayat ini adalah bertujuan untuk menegaskan, pada masa yang sama mengandungi suatu amaran atau suatu peringatan keras, iaitu Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita bahawa Allah lebih mengetahui musuh-musuh kita daripada kita sendiri. Allah mengatakan, dan Allah lah lebih mengetahui tentang musuh-musuh kamu, iaitu orang-orang yang beriman. Allah lebih mengetahui tentang musuh-musuh kamu, wahai orang-orang beriman. Dan Allah memberitahu kepada orang-orang beriman tentang musuh dan keadaan mereka, apakah konspirasi dan apakah usaha mereka yang sentiasa mereka lakukan untuk mendatangkan kemudaratan kepada orang-orang yang beriman. Lalu Allah mengingatkan agar bersikap awas dengan mereka, jangan mendengar kata-kata mereka, dan bersiap sedialah untuk berhadapan dengan mereka pada masa yang sama untuk mempertahankan agama dan akidah. Lalu Allah berfirman lagi, wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Pada potongan ayat ini, Allah ingin menanamkan rasa ketenangan di dalam sanubari orang-orang beriman bahawa Allah sentiasa berpihak kepada mereka. Dan Allah mengatakan, wa kafa billahi waliya, dan memadailah atau cukuplah Allah itu sebagai waliya, sebagai pengawal yang melindungi, yang mengawasi, yang memperbaiki keadaan. Wa kafa billahi nasira, dan memadai juga Allah itu sebagai nasira, sebagai penolong yang sentiasa memastikan kemenangan berpihak kepada orang-orang yang beriman, mempertahankan orang-orang yang beriman daripada kejahatan musuh. Maka selagi mana dalam hal yang demikian, maka cukuplah dengan perlindungan Allah, cukuplah dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka berpegang teguhlah kamu, wahai orang-orang beriman, dengan tali Allah, taatlah kamu kepada segala perintah Allah, dan janganlah kamu menjadi sesak, menjadi sempit, menjadi susah hati, menjadi gundah gulana dengan kejahatan musuh-musuh kamu, kerana yang menolong kamu ialah Allah, yang membela kamu ialah Allah Subhanahu wa taala.
muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah mengulang dalam ayat ini, mengulang kata-kata atau kata-kata kerja kafa, wa kafa billahi waliya, diulang lagi sekali wa kafa billahi nasira, sebagai suatu bukti betapa Allah Subhanahu wa taala ingin orang-orang beriman agar bertenang, agar bertambah yakin, agar hati-hati mereka terkesan dengan apa yang Allah sampaikan kepada mereka, agar mereka yakin bahawa tidak ada sesiapa yang mampu mengatasi, tidak ada sesiapa yang mampu menjejaskan mereka, mampu mengalahkan mereka selagi Allah Subhanahu wa taala berpihak kepada mereka. Maka carilah pertolongan Allah, carilah pengawalan dan pengawasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah musuh tidak akan mampu mengapa-apakan mereka, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kemudiannya dalam ayat yang ke-46, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim minalladzina hadu yuharrifunal kalima amma wadhihi wa yaquluna sami'na wa 'asayna وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمْ ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. Yang bermaksud, di antara orang-orang Yahudi ada yang mengubah atau menukar ganti kalamullah, yakni isi kitab Taurat, dari tempat dan maksudnya yang sebenar, dan berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami dengar sedang mereka berkata dalam hati, kami tidak akan menurut. Mereka juga berkata, tolonglah dengar Tuhan, tidak diperdengarkan sesuatu yang buruk. Serta mereka mengatakan, ra'ina, yakni tujuan kata-kata mereka yang tersebut hanya memutar belitkan perkataan mereka dan mencela agama Islam. Dan kalaulah mereka berkata, kami dengar dan kami taat, dan dengarlah serta berilah perhatian kepada kami, tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih betul. Akan tetapi Allah melaknat mereka dengan sebab kekufuran mereka. Oleh itu mereka tidak beriman kecuali sedikit sahaja di antara mereka. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jika pada ayat yang lepas Allah menjelaskan kepada orang-orang beriman bahawa bagi orang-orang beriman itu cukup dengan pertolongan dan pembelaan Allah, maka Allah jelaskan, Allah perincikan dalam ayat yang ke-46 ini situasi yang sebenar, situasi yang menggambarkan apakah faktor yang menyebabkan Allah membantu dan menolong orang-orang beriman dan tidak menolong orang-orang Yahudi yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala ini. Maka Allah menyebut dalam ayat ini, ayat 46 ini, beberapa perkara yang diungkapkan oleh golongan Yahudi, beberapa perbuatan keji yang mereka lakukan, dan mereka melakukannya, mereka mengungkapkannya semata-mata untuk menyakiti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, semata-mata ingin memberi tekanan kepada Nabi dan juga orang-orang yang beriman. Lalu Allah berfirman, minal ladzina hadu yuharrifunal kalima amma wadhi'i. Kataan yuharrifuna bermaksud menukar ganti atau mengubah suai. Maka itulah yang dilakukan oleh golongan Yahudi, yang Allah sifatkan mereka sebagai yuharrifunal kalima amma wadhi'i, iaitu dalam kalangan mereka adanya kelompok atau kumpulan yang sifat mereka atau antara sifat mereka ialah mereka sengaja menukar ganti, mengubah suai kata-kata atau isi kandungan kitab At-Taurah daripada tempatnya yang sebenar dan menggantikannya dengan perkataan yang lain atau mentafsirkannya, menjelaskannya dengan penjelasan dan tafsiran yang salah
yang sama sekali bukan maksud yang sebenar daripada kitab Taurat itu. Maka itulah yang dinamakan sebagai tahrif atau yuharrifunal kalima amma wadi'ih. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya menyatakan bahawa beberapa kaedah at-tahrif yang dilakukan oleh golongan Yahudi itu, pertamanya mereka menukar kalimah atau perkataan dalam Taurah dengan perkataan lain. Mereka buang suatu perkataan dan menggantikannya dengan perkataan yang sama sekali tidak ada dalam At-Taurah. Contohnya mereka menukar ganti kalimah rejam yang berkaitan dengan zina digantikan dengan kalimah rotan yang bukan di situ tempatnya. Yang kedua, mereka menyebabkan ataupun mereka mendatangkan sesuatu yang batilah, mendatangkan tafsiran yang salah daripada nas Taurah itu sendiri. Mereka sengaja mendorong pemahaman terhadap At-Taurah itu dengan suatu bentuk kefahaman yang salah, kefahaman yang batil. Yang ketiga, dikatakan juga oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi bahawa mereka bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya baginda tentang suatu perkara, lalu dijawab oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mereka jadikan panduan. Tetapi apabila mereka sebaik saja keluar daripada berjumpa dan pulang daripada berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menukar ataupun menyelewengkan kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun maksud at-tahrif di sini, apa yang dilakukan oleh golongan Yahudi itu merupakan suatu perkara yang sangat keji, yang sangat mungkar, kerana mereka melakukannya dengan kehendak dan pilihan hati mereka sendiri. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kejahatan yang mereka lakukan. Allah berfirman lagi, wa yaquluna sami'na wa asayna. Mereka katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Nabi memerintahkan mereka dengan sesuatu perkara, sami'na, kami dengar kata-katamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa asayna, tetapi kami mengingkari perintahmu. Kami walaupun kami memahami apa yang kau katakan, kami tetap tidak akan mengikuti, tidak akan mematuhi apa yang kau perintahkan atau apa yang kau suruh kami melakukannya, kerana kami berpegang teguh dengan agama Yahudi kami. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bentuk yang ketiga daripada kejahatan Yahudi. Mereka katakan wasma' ghayra musma', bermaksud ketika mereka berkata-kata dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bercakap-cakap dengan baginda, mereka akan gunakan kata-kata yang barangkali boleh membawa kepada kebaikan ataupun pada masa yang sama boleh membawa kepada keburukan. Maka itulah yang dimasukkan sebagai wasma' ghayra musma', kata-kata yang sengaja mereka lakukan, cara mereka bercakap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pastinya ia dilakukan kerana hasad dan dengki mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada sekalian umat Islam. Kemudiannya Allah menjelaskan lagi bentuk yang keempat dengan firman-Nya, wara'ina layyam bi alsinatihim wa ta'nam fid din. Kalimah ra'ina juga kalimah yang mengandungi dua maksud, yang boleh jadi ia membawa kepada kebaikan, mana maksudnya ialah amhilna awin tazirna nukallimuka. Bermaksud wara'ina ini bermaksud berikanlah kami peluang, tunggulah kami atau berilah kami masa untuk kami bercakap-cakap denganmu. Dan boleh juga ra'ina ini membawa maksud yang buruk, kerana ia difahami dalam bahasa Ibrani adalah sebagai suatu kata-kata sumpahan atau kata-kata celaan yang berasal daripada kalimah ru'unah yang bermaksud bodoh atau al-humq dalam bahasa Arab. Manakala kalimah layyam bi'al-sinatihim bermaksud kata-kata ataupun kaedah mereka berkata-kata dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ialah mereka melentur lidah mereka sehingga mudah berkata-kata dengan kalimah yang didengari seperti bunyi kalimah yang lain yang membawa kepada makna yang tidak baik. Bermaksud mereka sengaja menyebut suatu lafaz yang mengandungi dua makna,
satu makna yang baik dan satu makna yang sebaliknya tatkala mereka berkata-kata dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang kita tahu, orang Yahudi suka menyebut assalamualaikum dengan melembikkan atau melenturkan lidah mereka, dan sebenarnya mereka bukan menuturkan assalamualaikum tetapi mereka mengatakan assalamualaikum yang bermaksud al-mautu, kematianlah ke atas kamu. Bermaksud sekali dengar seolah-olah mereka memberi salam assalamualaikum, sedangkan yang sebenarnya mereka menyebut assalamualaikum. Inilah contoh yang dikatakan dengan layyam bi'al-sinatihim. InsyaAllah akan kita sambung lagi dalam pertemuan akan datang. Qul qawli hadha wa astaghfirullah nazima li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.